Kadang-kadang kita ni orang yang mengaji hadis kan. Macam saya pun dalam bidang hadis, ustaz-ustaz lain dalam bidang hadis, bila dia berdepan dengan hadis palsu yang tersebar di alam maya, dekat WhatsApp, dekat Facebook, kadang-kadang dia tegur lah. Dia kata, ustaz, hadis yang ustaz baca ni palsu. Maka kecil hatilah ustaz tu. Ustaz ni banyak, dia hati lembut sikit, dia kecil hati. Dia kata macam memalukan dia, nak aibkan dia. Tapi tuan-tuan, sebenarnya itu tanggungjawab kita, kan? Itu kira lembut lah tu, bukan nak mengaibkan. Kalau nak kira kasar, ulama hadis dulu lagi dahsyat, dajjal tu pun. Tuan-tuan buka kitab-kitab jarah ta'adil, dajjal, kazzabun khabis, kaki bohong yang jijik. Oh, dahsyat tu. Kita tara bagi sikit-sikit elo kan, tara tu ya silap zat, hadis ni palsu. Lembut lagi tu, belum kita panggil dajjal lagi kan. Sebab kita tahu dia kadang-kadang dia baca bukan sengaja, dia tak tahu hadis tu palsu. Kita pun sama gak lu macam tu kan. Sebelum masuk dalam bidang hadis, saya pun dulu macam tu juga, duk baca juga hadis-hadis tak hati-hati. Rupanya bila kita masuk dalam bidang hadis, baru kita tahu hadis nak petik mesti kena confirm ia daripada Nabi. Kalau tak, tuan-tuan, Nabi kata apa? Man haddatha bihadithin yura annahu al-kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Sesiapa yang baca satu hadis nampak macam bohong, nampak macam bohong, maka dia salah seorang daripada pembohong. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah salah seorang daripada kamu itu membohong apabila dia hanya menceritakan apa yang dia dengar. Dia share je apa yang dia dengar. Dia tak semak, dia tak tanya dulu pada ustaz-ustaz yang mengaji hadis. Dia main share je, dia main forward aja kan. Maka Nabi kata apa? Kafa bil mar'i kadhiban. Cukuplah bagi seorang itu berbohong apabila dia menyampaikan semua benda yang dia dengar. Eh, tapi ustaz, saya bukan saya yang reka, saya cuma sebar je. Orang yang ni lah. Tak. Kata Ibn Hibban, sesiapa yang menyebar, membaca satu-satu hadis dalam keadaan dia tidak tahu status hadis itu, maka dia tak terselamat daripada ancaman Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Kata Ibn Hibban dalam Muqaddimah Al-Majruhin, dalam kitab dia Al-Majruhin, dia kata siapa-siapa yang baca hadis, yang sebar hadis dalam keadaan tak tahu dia punya status, tak terselamat, tuan-tuan, tak terselamat daripada ancaman Nabi. Bimbang nanti kita baca hadis, kita tak tahu status, tiba-tiba hadis tu hadis palsu, maka termasuk dalam ancaman Nabi SAW.